Eyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di konten YouTube seputar tutorial After Effects di channel YouTube V3RDN. Jadi kali ini gue mau ngasih tutorial simple doang, cuma ngasih tutorial bikin Polaroid gimana biasa gue bikin Polaroid di konten Instagram gue. Oke, langsung aja. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Let's go. Oke, jadi sini gue udah nyiapin satu foto yang bakal gue jadiin objeknya. Jadi langsung simpel aja, gampang ya. Ini composition-nya tuh ratio-nya 1 banding 1 doang. Langsung aja di scale aja gini. Lu pada sesuaiin dah. Sesuaiin ke kanan di precom. Ini nyalain aja sininya precom. Oke, abis itu kalian klik S. S, ketik 60 aja dan klik kanan new solid, ubah jadi warna putih. Oke, pindahin ke bawah, tinggal lu tarik gini aja. Nah, ini tarik gini. Nah, ini kan udah ini nih segini doang. Terus klik P, lu ke bawah ya. Sesuaiin tubing kayaknya tuh. Polaroidnya ini versi gue ya, gak tau versi yang lain, mungkin banyak ada yang lebih gampang, mungkin ada yang lebih susah, tapi cuman kalian terserah, bisa ikutin tutorial ini, silakan. Oke, segitu aja dari gue Ferdian mengucapkan terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.